rangka percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan membuka pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun di Makobrimob Bayang-Bayang Jalan Sultan Alauddin nomor 75 Kota Makassar pada hari Sabtu 5 Februari 2022. Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Tak hanya melayani anak usia 6-11 tahun saja, Brimopolda Sulawesi Selatan juga melayani untuk anak usia 12 tahun ke atas dengan menggunakan vaksin Pfizer. Divaksin? Sudah. Di mana tadi divaksin? Sama siapa kesini? Sama guru, mama, dan teman-teman. Bagaimana rasanya divaksin? Tidak sakit? Agak ngilu. Tidak sakit sih? Iya, tidak sakit. Berapa umur tak? 10 tahun. 10 tahun. Ada yang unik saat pelaksanaan vaksinasi berlangsung. Brimopolda Sulawesi Selatan mengeluarkan peralatan dan kendaraannya untuk mengenal atau sekedar berfoto. Tak hanya itu, Brimopolda Sulawesi Selatan juga menghadirkan karakter kartun untuk menghibur anak peserta vaksin. Hari ini kami saat Brimopolda Sulsel melaksanakan vaksin anak, di mana vaksin anak ini merupakan program pemerintah dari Jokowi. Kami sebagai kepolisian, khususnya Brimob, mendukung pelaksanaan ini. Dan kami seiring dengan berjalannya vaksin ini, kami memperkenalkan bahwa Brimob ini ada di sini dan kami ingin mengenalkan kepada adik-adik kita yang paling dini. Nah, di sini kami ada peralatan perlengkapan dan ada perorangannya pun, plus jumlah personel kita yang ada di sini untuk memberikan motivasi atau memberikan gambaran kepada adik-adik kita agar adik-adik kita ini ada sedikit mengetahui atau mengenal bahwa Brimob mempunyai tugas yang mulia. Selain melaksanakan tugas operasi, kepolisian juga melaksanakan tugas operasi kemanusiaan seperti halnya vaksin ini. Harapan kami adik-adik yang telah melaksanakan vaksin ini dapat sehat semuanya, dan harapan kami ada sedikit dari adik-adik ini mempunyai gambaran bahwa Brimob itu ada di sini dan ke depan mungkin akan menjadi generasi pengganti kami. Apa menjadi Brimob? Bagus, mudah-mudahan. Sebagai sahabat anak, Kombespol Heru Novianto selaku Dansat Brimopolda Sulawesi Selatan menyapa langsung anak-anak peserta vaksin dan memberi anak-anak peserta vaksin pengalaman menaiki kendaraan taktis Brimob seperti barakuda dan kendaraan lainnya. Impres Pak Bambang 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Brimob Sulawesi Selatan atas partisipasinya, kerjasama dengan SD Impres Bambang Bayang 1 untuk vaksin anak-anak SD. Makasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk kerjasama dengan sekolah kami.